hunting kuliner di Semawis. Semawis ini jadi salah satu ikon wisata kuliner yang cukup terkenal di kota Semarang. First stop, di sini ada kedai Tokyo. Di sini jual bangkai macam cumi, gurita bakar, bahkan sosis juga ada. Kita juga bisa ngelihat proses bakarnya loh. Dan ini dia gurita bakarnya. Porsinya cukup banyak dan bumbunya cukup berasa, jadi rasanya tuh nggak amis. Second stop, kita cobain tahu aci Semawis. Third stop, ada mild crepes by kedai Honey Bunny. Fourth stop, ada putu bumbung. Fifth stop, ada omoshi roy pancake. Varian rasanya ada cukup banyak dan yang ini coklat. Teksturnya tuh beneran fluffy banget, sama jiggly gitu, dan gak enak sama sekali. Beneran lembut banget. Sixth stop, ada sate babi Nyonya Tin Gang Baru. Dagingnya empuk dan porsinya juga cukup banyak. Kalau aroma sudah pasti ya, khas banget. Nah, kalau kalian berapa kali berhenti nih di Semawis buat cari jajan sama makanan?